Welcome to my channel. Ali Abi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Halo guys, kembali lagi nih with BK Family. Jadi hari ini aku tuh nge-vlog sendirian ya teman-teman. Yaitu aku bakal menghabiskan waktu dengan teman-temanku. Dan salah satu temanku yang pinter Jawa itu guys, yang bikin ular Jawanya ya kak aku. Aku kan udah pernah bilang tuh ke kalian pas waktu aku vlog morning sama night routine itu kan. Jadi aku udah janji, jadi aku tepatin janjinya. Sebelum mereka datang dan jemput aku buat main, di sini aku mau mandi dulu ya, karena disuruh mama mandi. Tapi sebelum mandi di sini aku mau pilih baju dulu biar enak. Jadi kayaknya aku pakai baju tema warna green ya teman-teman. Dan aku nggak tahu aksesorisnya mau pakai yang mana. Mungkin yang dinosaur atau yang bulat aja kali ya. Yang itu tuh tampan soalnya aku pakai itu. Oke, kalau udah gini langsung aja yuk kita ke kamar mandi. Jadi maaf ya guys, background soundnya itu sangat-sangat mengganggu kalian. Semoga aja nggak keganggu ya teman-teman. Karena ada suara aku. Oke, kalau udah selesai gini yuk langsung aja kita ke bathtub. Di sini aku mau shampoan, aku juga mau sabunan ya teman-teman, mau cuci muka juga karena sirah aku itu kayak agak kotor, teman-teman. Oke, karena udah selesai langsung aja di sini aku mau gosok gigi biar biar lambeku gak apa ya, gak bau teman-teman ya. Nyanyi. Oh ya untung. Thank you. Oke, karena aku sudah selesai gosok gigi langsung aja yuk di sini aku mau ganti baju teman-teman. Kayak bajunya yang hijau tadi ya dan headnya. Oke, kalau udah selesai gini aku mau nunggu teman-teman aku pasti udah pada datang. Permisi, ada orang? Oh, kayaknya nggak ada deh. Itu ada yang sanitizer, pakai dulu yuk. Oke, daripada kita kesini bawa-bawa kuman. Itu siapa? Apa janjian itu temannya Kenward ya? Oh, kok nggak kelihatan? Oh iya, ternyata temannya Kenward. Kalian baru datang ya? Iya tante, kita temennya Kenward baru datang, mau ajak Kenwardnya main ya. Oh gitu, ya udah. Itu Kenwardnya ada di atas, kalian boleh ke atas kok. Oh iya, kalau gitu permisi ya tante. Ayo kita ke atas yuk, katanya Kenward ada di atas. Oh, di sini ya kamar kamu. Bagus, Kenward. Bagus banget. Aku jadi iri nggak kayak kamar aku jelek. Kamu jangan gitu. Betul, makasih ya udah muji kamar aku. Kamu harus bersyukur punya kamar kayak gitu. Kamu bisa lihat orang-orang di pinggir sana tuh nggak punya kamar, tidak di jalanan. Oh iya, guys. Aku juga mau kenalin temen aku nih. Nama dia Royker ya, teman-teman. Dia itu karakter yang memang mudah marah, tapi dia peduli sama orang yang dia sayang. Contoh, temannya sendiri, terus orang tua, dan sahabat ya. Lihat, dia digituin aja marah, dikatain dikit. Sorry ya, Roy. Oh iya, kalau yang satunya ini gitu ya, teman-teman. Beda sama yang satunya, dia ini sabaran, tapi dia introvert. Dia maluan gitu anaknya dan gugup. Tapi pergaulannya anak extrovert. Ya udah, kita mau surupin dia jadi extrovert juga nih, guys. Tapi agak susah ya, teman-teman. Oh ya, guys, rencana aku di sini sama teman-teman mau main skateboard ya, guys. Tapi aku belum izin mama, jadi aku suruh mereka buat nunggu aku ya, guys. Semoga aja dibolehin. Semoga ya boleh. Bener tuh Kenward kata Kito, semoga aja boleh ya. Kita bakal nunggu di sini. Jutan. Iya ya, makasih ya udah doain. Oke, teman-teman, yuk langsung aja kita ke mama. Tapi sebelum aku bilang mama, aku juga mau telepon Pak sopir aku ya, Pak sopir pribadi. Bentar, dia kayaknya lagi ada di kos-kosannya deh. Iya, minta tolong ya, Bang. Kesini ada waktu kan? Sekalian aku mau ajak main. Aku juga main sama teman-teman. Oke, makasih. Yuk guys, temenin aku. Semoga jadi bolehnya sama Mama. Aku harus rayu gimana ya? Mama, Kenward boleh gak ngajak teman-teman main? Habis itu makan di luar. Tapi nanti bakal didampingin Bang Riker kok.
jadi aman. Oh, boleh kalau gitu. Bentar ya, Mama ambilin duit dulu. Tapi jangan pulang terlalu malam, oke? Jam 8 kamu harus sudah di rumah ya, Kenwood. Karena besok kan hari Senin, kamu juga harus sekolah, jadi jangan tidur malam-malam ya. Yes, dibolehin guys, asik. Kita bakal main skateboard bersama. Oke. Oke, teman-teman, di sini langsung aja aku mau ambil Orange Pezzy's card ya, teman-teman, karena ini buat Kenwood. Ini ya, Kenwood. Nanti biar Bang Riker aja yang bawain. Oke deh kalau gitu. Sini mana, Ma? Makasih ya. Kalau gitu aku mau kabarin teman-teman aku. Guys, dibolehin sama Ma aku. Seru kan? Wah, seru nih. Untung Mama kamu bolehin. Wah, syukurlah. Untung aku noleh. Iya, aku es oleh. Yuk, tuh ke bawah. Ini kita nunggu di depan pintu aja, yuk. Oke guys, di sini aku sama teman-teman aku langsung aja ke bawah ya. Nunggu Bang Riker nyampe ke rumah aku. Susu kami, terus kami bakal main bareng. And done. Eyo. Oh, itu Kenwood. Nah, itu kan adek. Kok ada di situ sih? Riker, ternyata kamu temannya Kenwood ya. Kok kamu bisa sampai sini? Lah, kakak nggak tahu. Kan setiap hari aku memang main di daerah ini. Karena mama kerja di toko Oppo daerah sini. Itu loh, kak, yang di pinggir jalan. Oh iya, kak? Kakak baru dengar. Yaudah kalau gitu, yaudah yuk, main-main. Yaelah, bisa-bisanya aku baru tahu. Ya kak, ini card puzzle-nya kata mama suruh kakak aja yang pegangin. Takutnya kalau aku yang pegang, hilang. Udah, yai, bawa ya. Oh, iya, yaudah kalau gitu yuk. Asik nih main bareng. Lama juga nggak ketemu adik. Oke guys, ini langsung aja kita perjalanan ya teman-teman. Naik mobil Abang Riker karena udah direnov. Direnov apa? Udah dibenerin, di servis. Kok bisa renov itu? Ya ampun, kalian lucu-lucu banget pakai itu. Skateboardnya cilik, kalian juga cilik, bertiga lagi. Oke guys, di sini kita langsung aja main-main ya teman-teman. Dan kita mainnya cukup lama, sampai malam. Habis itu kita lapar guys. Malam ini masih jam 6, jadi ya masih ada kesempatan waktu 2 jam lagi. Kalian lapar nggak? Aku lapar nih, makan yuk. Lapar. Ya udah, ayo, aku juga lapar. Oke, kalian lapar, ya udah kalau gitu yuk langsung aja kita perjalanan ke toko pizza karena itu yang dimau Kenwood ya teman-teman. Oke guys, di sini aku mau langsung aja mulung es krim karena aku disuruh Kenwood ya guys buat beli es krim. Jadi sini aku beli es krim coffee, es krim unicorn sama es krim love. Aku nggak tahu namanya sih. Kalau aku di sini mulung minuman ya guys buat kita bertiga karena juga disuruh Kenwood teh. Guys, nggak nyangka banget aku ketemu kakak. Aku emang kangen sih, tapi nggak sok kangen aja. Hehe. Oke, udah selesai. Aku mau cari tempat duduk dulu ya, guys. Sama si Kito. Hai, Kito. Itu kan tempat duduk. Ya, padahal itu ada tiga loh, Kito. Bentar, aku suruh orang yang nyingkir dulu nih rambut biru. Jangan, Roy. Nggak enak. Halah, kamu tunggu aja di sini. Aku yang bilang ke orangnya. Kak, permisi. Kak? Kakak? Apa? Kok mau apa, bocil? Kak, aku mau di sini sama teman-teman aku. Teman aku kan ada tiga. Gak mungkin lah kalau misalnya teman aku pakai tempat kursi bayi. Nih, gak mungkin kan? Mending ada kakak itu. Kan imut? Baru juga duduk di sini langsung disolot sama anak lain. Bisa kan itu ada kursi susunan? Duduk di situ kenapa? Enggak. Gak mau, Kak. Ayo. Aku yang duduk situ sama teman-teman aku. Kakaknya ngalah dong, pindah. Ayolah. Rusuh amat jadi anak. Yaudah, nih. Untung aku udah cukup sabar ya. Coba Axel di sini udah dihantam kau. Makasih, Bang. Enggak tahu aku Axel siapa. Oh, udah dapat tempat duduk. Ya udah yuk kita duduk. Kalian ngapain bengong? Enggak kok, enggak apa-apa, enggak bengong. Oke, guys, di sini langsung aja kita makan. By the way, tadi kita sempat berdiskusi tentang masalah kecil yang tadi teman aku nyolot ya guys, Riker. Dia emang anaknya gitu, suka nyolot. Aku juga udah minta maaf dan aku juga udah kenalin. Oh iya, itu ada Anya Imut, teman-teman. Udah kalau gitu aku mau closing ya. Segitu aja guys, semoga kalian enjoy. Bye everyone. Bye-bye.